Wah, ngantuk banget nih. Wah, oh iya, hari ini aku liburan. Yeay, asik nih. Wih, hari ini aku liburan. Wah. Aku ngantuk nih. Aku mau gosok gigi dulu. Selesai. Mandi juga. Aduh, aku lupa mandi. Aduh. Segar. Tunggu dulu, aku harus lap tubuhku. Wah, selesai mandi nih. Segarnya. Waktunya untuk makan ini. Makan dulu deh. Mana ya telur yang aku siapkan? Cari dulu. Hiat. Wah, ini dia nih telur yang aku siapkan. Waduh, aku lupa. Aku lupa beli pisau nih kemarin di supermarket. Ya udah, aku harus satu cara untuk memecahkannya. Loncat. Hiat. Ya. Seru duk. Di sini juga bisa. Hiat. Aduh, enggak pecah. Oh, berhasil. Yeay, pecah nih. Aku mau makan dulu nih. Waduh, aku lupa. Telurnya kan di atas kepala. Hiat. Batu. Mungkin aku harus timpa pakai batu agar telur ini jatuh. Tanganku terlalu pendek untuk mengambilnya. Boom. Aduh. Waduh, kepalaku sekarang jadi telur. Gimana sih? Wah, aduh, gimana cara menyembuhkannya? Waduh, aku keluar dengan kepala telur. Cepat masuk. Aku takut. Semoga aja temanku tidak tahu kalau misalnya aku ini berkepala telur. Telurnya aneh banget dan jelek. Gimana ini? Kapitalus, bantu aku, boneka Kapitalus. Seperti aku harus ganti baju. Hiat. Nah, sekarang aku sudah kembali nih. Wow, Aisyika, kita akan pergi liburan. Baiklah, Burung Sultan, yuk kita cepat pergi ke bandara. Baiklah, bandaranya di mana ya, Nisika? Setahu saya dekat situ. Oke. Hey, Burung Sultan, kamu kelihatan gembira sekali. Mau kemana sih? Mau pergi ke itu loh. Mau liburan. Yaudah, cepat. Yeay, aku harus segera pergi ke bandara nih. Masuk dulu. Ceklik. Wah, aku sudah sampai di bandaranya nih. Waduh, karena aku takut ketinggian. Jadi aku lepas VR-ku nih. Maksudnya lepas topiku. Aku pakai VR yang kemarin aku beli aja. Ayo pesawat, segera pergi. Wah, pesawatku. Tidak. Ini pesawat pribadi ngomong-ngomong. Aku kan Sultan. Pakai pesawat pribadi. Wah. Wih. Tidak. Di mana ya tempat yang aku mendarat? Iya, di situ. Bukan, salah. Di situ. Yap. Wah, mendarat. Wah, aku sudah mendarat ini. Waduh, tapi pesawatku tadi hilang. Wah, ini dia motorku. Wih, motor kesayanganku. Yap. Wow, petualangan ke padang pasir mulai. Yeay. Wih, aku mau keliling nih. Pip. Wah, gimana kalau aku pergi ke oasis dulu? Wah, sesuai pita, ini adalah oasis paling besar. Wih, di dunia. Wah, di sini banyak sekali nih. Waduh, sepertinya ada yang mau makan buah anggur terlalu banyak. Yaudah, aku mau parkir dulu nih. Cid. Nah, di sini dia motornya. Nah, hello Pak Krogo. Halo Burung Sultan, kamu namanya Burung Sultan kan? Kalau kamu namanya Krogo kan? Iya, aku temanmu. Kamu ingat yang di Big House itu? Aku pindah ke sini, aku kembali ke rumah. Wah, akhirnya kamu kembali ke rumah ya setelah tersangkut di situ selama berhari-hari. Iya, aku menarik kepalaku kuat-kuat dan berhasil. Yeay. Wah, Krogo, akhirnya kita bertemu ya. Wah, di sini ada temanmu ya? Iya, aku temannya Krogo. Terus itu ada bocil-bocil adiknya Krogo. Halo. Wih, lucu nih. Di mana nih motelnya? Burung Sultan, kamu liburan kan? Motelnya itu dekat ujung situ sama Pak Jonjo. Oke, Jonjo. Pak Jonjo. Ada apa ini, Burung Sultan? Udah lama nggak ke Bandeng Pasir Bimatep? Iya, aku liburan ke sini kali ini. Setelah lama aku menyelamatkan beruang, dan sekarang aku mau liburan. Ngomong-ngomong, di situ kami sudah membuat replika beruang yang kamu selamatkan. Wah, benarkah?
Iya, itu tapi cuma patung. Ya udah, di mana motelnya? Itu di belakangku. Wah, siap-siapkan dulu. Nah, selesai. Tas-tasku sudah diletak. Wah, waktunya berenang. Wah, halo, kamu namanya Bro Sultan kan? Wah, iya, Bro. Bonsennya Pak Krogo. Kamu Pak Krogo, Krogo Jom-Jom kan? Iya, namaku sama dengan Pak Krogo, tapi aku agak beda. Waduh, gimana sih? Yaudah. Hup. Ah, waktunya sekarang kita pergi. Wih, aku mau pergi kemana ya? Gimana kalau ke piramid yang dibilang pada orang-orang itu sangat keren? Wah, itu dia piramidnya. Piramid madu ungu. Wih, piramid itu dijaga lebah-lebah yang sekarang sudah baik. Semoga aja mereka gak melupakan aku. Yan. Halo lebah-lebah dan beruang pasir. Hei, kamu pasti mau menyakiti piramid bersejarah ini kan? Enggak. Waduh, hilang jadi asap. Wah, hebat. Aku mau parkirkan dulu motorku di sini. Wih, nah ini dia piramid yang dulu aku pernah pergi. Wih, di sini ada banyak madu ungu ini nih. Tapi ini madu ungunya adalah buah anggur aslinya. Ini bukan madu ungu. Lalu di sini kita harus menemukan peta sebelum memasukkan piramid. Memasuk ke piramid. Oh iya, aku tahu kok di mana petanya, Sika. Aku sudah masih ingat nih di mana. Hop. Wow. Wih, waduh, tidak, piramid ini terlalu licin. Aduh. Untunglah aku mendarat di pasir nih, Sika. Wih, di sini. Nah, di atas itu tuh. Ada apa itu? Itu dia yang tempat piramid dulu itu, aku agak lupa. Wah, keren nih, aku sangat suka. Gimana kalau kita ke desa Fenek? Iya, aku ingat nih. Wing, boom, cheat. Segera naik ke motor. Hup, yay. Aku mau jalan-jalan lagi nih. Wah. Halo para Fenek-Fenek temanku. Sudah lama tidak bertemu. Wah, waktunya ini segera masuk. Wah, aku berhasil masuk nih. Hampir saja. Fenek-Fenek itu masih terkena madu ungu. Gimana sih? Kali ini harusnya tidak terkena madu ungu lagi. Masih ada. Kamu ini. Yet. Wah, berhasil. Nggak ada suara lagi itu kan. Wih, aku mau bawa motorku ke dalam deh supaya aman. Kalau nggak diculik sama Fenek-Fenek ini motorku. Hop. Yet. Hop. Lalu masuk. Oke. Ayo masuk. Wah, desa Fenek, kita sampai. Ini desa, bukan kota. Waduh, ada Fenek di situ. Parkirkan dekat patung beruang saja deh. Kit, jangan sampai ketabrak. Aduh, ampun deh. Hampir saja. Wow, desa Fenek. Halo para Fenek-Fenek. Wah, halo Beruang Sultan. Terima kasih ya sudah menyelamatkan kami. Iya, aku mau liburan nih ke sini. Halo. Wih, aku mau main kemana ya? Aku mau main ke sini deh. Katanya ada patung beruang di situ. Woi, tapi ini beruangnya ini cuma robot. Robot dan ada kandangnya nih. Oke. Okay. Hop. Yet. Nah, oke. Okay. Di sini ada kotak-kotak. Oh, ini adalah kampung Fenek. Wah, desa Fenek nih. Woi, aku bisa parkur di sini. Aku jatuh. Ampun dong. Hampir saja. Wow. Halo Bayi Fenek. Halo. Dan halo ini beruang. Kamu maksudnya Fenek yang mau sekolah? Ya nih, bentar lagi aku masuk sekolah. Dadah ya. Wah, selanjutnya aku mau berpetualang kemana ya yang aku belum. Yaudah, aku mau keluar dulu nih. Motorku aku dadah dulu ya. Aku mau pakai kaki nih, jalan kaki. Olahraga dong. Sekarang aku mau pergi ke situ. Yit. Wah, ke menara itu. Wah, harus cepat sebelum dikejar Fenek-Fenek itu. Entah kenapa Feneknya gitu deh. Hup, kiat. Sampai. Wah, hup. Nah, nging, boom. Wah, selanjutnya ke batuan itu deh. Nging. Aduh, ampun. Aduh, motorku ini rusak. Parkir dulu di sini. Di sini. Wah, ini kan yang dilarang masuk ini. Tapi kan sekarang udah boleh. Udah boleh. Sekarang aku hancurkan. Oke. Wow. Di sini kita sampai lagi di sini. Udah lama aku nggak kesini. Semoga aja otak aku masih runcing. Yeay.
dan iya benar, naik tangga. Wah, aku mau keliling lagi nih. Ayo sih kak, kita keliling-keliling di sini, ada banyak sekali koin. Wah, jadi sultan nih. Jadi di sini ada banyak beruang pasir dan ada satu bola dekat sini. Halo bola. Wah. Oke. Lalu aku mau ambil motor emas deh. Katanya motor emas itu hadiah dari si tengkorak. Halo tengkorak. Waduh. Halo tengkorak. Halo. Waduh, kenapa kamu hancurkan? Kamu jadi gak bisa selamatkan aku. Gak apa-apa, kamu kan cuma robot. Hah, sejak kapan aku beruang asli loh? Waduh, yang ini beruang asli. Kabur, itu beruang hantu. Aku bisa naik motor emas sekarang. Hup. Nah, sebelum ini, aku mau aktifkan dulu ini. Mana ya levernya? Ini dia. Wow, beruang sultan sangat cukup ke jalan-jalan ke Bima Top Desert. Ya, boom. Durrrr. Wah, keren nih. Oke. Lalu turun dan wah, kembali ke desa Venek. Wih, aku mau kemana lagi ya? Gimana kalau ke patung itu? Beruang sultan tuh, patung beruang. Ya. Motor emas. Wow. Oke. Nging. Motor ini lebih cepat. Ya, aku mau pergi ke patung ini deh. Foto dulu di sini. Ya. Boom. Nah, di sini, ciat, boom, hup. Nah, di sini dia, wow. Wah, patungnya keren nih, mau foto dulu. Ya, ceklis. Wah, asik nih, oke. Wah, selanjutnya aku mau pergi lagi, pergi ke rumah Pak Pengu. Oke, Pak Penguin. Oke, wah, it, hup, ya. Katanya dia menyiapkan ketela kereta es nih, yang kemarin aku minta. Halo Pak Penguin. Halo Beruang Sultan. Aku udah lama gak ketemu kamu. Ampun deh, dia heboh. Gini Pak Penguin, katanya kamu kemarin sudah membuat esnya kan? Udah dong, mandi. Hah, mandi pasir dulu. Kemarin aku sudah minta ke dia nih. Oh, wah ini dia, banjir sekali rumahnya. Pasti kena esnya yang meleleh. Wih, keren banget ini. Wah, ini bisa jadi kenang-kenangan sih kak. Iya nih bener. Wah, tapi jalan-jalan kita kan singkat. Kita harus segera pergi. Kita cuma boleh pergi beberapa jam. Fikso, jalan-jalan beberapa jam doang. Yaudah, yuk kita segera pergi. Oke, hup. Kita akan pulang dulu ya. Wah, jalan-jalan walaupun singkat tapi seru. Wah, itu bukannya tempat yang banyak beruang pasir. Iya, gak apa-apa deh, gak usah takut. Oke. Wing, wong, boom. Nah, sekarang aku akan panggil dulu pesawat pribadinya. Halo, di sini aku mau pulang lagi. Oh iya. Oke. Hop, jurus ambil tas aku ada yang di motel. Berhasil. Oke. Oh iya, oke. Udah bawakan pesawat pribadiku ya. Baiklah. Siap untuk berangkat. Wih. Nah, aku kembali di pesawat. Oke, mari pulang. Yat. Wing. Wow, pulang. Hop, aku harus segera pulang. Dengan cara lalu hiat. Ini agak susah. Hiat. Lalu hiat lagi. Aduh. Yah. Oke. Aduh, pesawatku hilang. Wah, caranya cuma satu. Hiat. Segera pulang. Hup. Wah, akhirnya sudah pulang nih. Hei, Burung Sultan, kamu sudah pulang ya dari liburanmu? Udah kok, Black Bear. Wah, asik nih. Yeay. Waktunya untuk segera pergi ke rumah. Oke. Wah, ke rumah. Waktunya tukar baju. Wah, dan tidur. Yeay. Hop, cek. Tidur siang saya itu. Wah, waktunya tidur nih. Oh, aku udah ngantuk nih. Tadi aku udah tukar baju dan waktunya tidur. Ngantuk nih. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Wah, aku sudah ngantuk banget nih. Seru ya perjalananku. Oke, teman-teman, dadah.